TV KPM. Assalamualaikum, dan sekarang ini kita bakal menyaksikan perlombaan meniarap dan juga menembak daripada Brownie dan juga Greenie. Untuk perlombaan ini, kita nak saksikan siapakah yang bakal menjuarai perlombaan meniarap dan menembak ini. Kita nak tahu adakah Brownie dan Greenie dah bersedia? Ya, itu nampak semua dah bersemangat. Baik, kita nak mulakan perlombaan kita sekarang. 3, 2, 1. Greenie. Come on, Greenie. Sikit lagi. Come on. Yeah. Greenie. Alright, itu yang nampaknya. Greenie. Setakat ini, Brownie mendahului Greenie dalam meniarap dan menembak. Nampaknya Greenie sedikit tersasar. Greenie cuba untuk menghabiskan perlawanan. Brownie juga cuba untuk menghabiskan perlawanan. Itu dia. Alamak. Jatuh. Nampaknya. Sayang sekali. Dan akhirnya perlawanan ataupun perlombaan kita dimenangi oleh Brownie. Kecewa saya. Dia. Kita bagi tepukan yang gemuruh untuk Brownie. Sangat-sangat luar biasa. Tahniah. Baik, itu dia. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama-sama dengan saya, Azhar Hilmi. Tadi kita dah menyaksikan perlawanan Brownie dan juga Greenie. Apakah signifikannya Brownie dan Greenie dalam mahir pada hari ini? Kita dah nak tahu dengan lebih lanjut. Tapi kita nak tahu juga siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita. Kita saksikan dulu profil guru ini. Itu dia, kita bersama dengan cikgu kita, cikgu Khalimi dan juga cikgu Syukri. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar cikgu, sihat cikgu? Alhamdulillah, terlebih sihat dan alhamdulillah. Baik cikgu, suara cikgu tu seakan-akan persis seseorang tokoh di negara kita lah cikgu. Alhamdulillah. Rasa tiba-tiba rasa berdebar. Baik cikgu, kita nak berkenalan dengan lebih dekat. Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu. Nama saya Muhammad Khalimi bin Dalhan. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Taman Kelang Utama di Kelang Selangor Daesan sebagai guru besar. PPD Kelang, Selangor terbilang. Alhamdulillah. Dan ini ialah tahun perkhidmatan saya yang ke-31. 31 cikgu. Masya-Allah, berkhidmat menabur bakti kepada anak bangsa kita. Baik. Cikgu Syukri, silakan cikgu Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Syukri bin Supaat, mengajar di SK Bandar Baru Sri Damansara 2. Alhamdulillah, ini merupakan tahun yang ke-6 bagi saya berkhidmat dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Alright, baik cikgu, ada satu perkara yang luar biasa. Sebab saya difahamkan cikgu Syukri, cikgu adalah anak murid kepada cikgu. Ya, tepat sekali. Alhamdulillah. Guru besar kita. Betul cikgu? Ya, betul. Alhamdulillah, semasa beliau di tahun 6, hasillah guru sainsnya. Dan hari ini kita dapat bersama-sama berkolaboratif di sini. Itu dia, kolaborasi bersama-sama daripada menjadi pelajar kepada berganding bersama-sama sekarang ini menjadi guru, mendidik anak bangsa. Baik cikgu, kita masih dalam fasa pandemik COVID-19 yang mana kita nak kena sentiasa membudayakan norma baru. So, seperti yang kita lakukan sekarang, kita menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka dan sekarang ini cikgu kita nak sanitasi tangan kita cikgu dengan gel pembas kuman. Silakan cikgu. Terima kasih. Okey, cikgu Syukri, silakan cikgu Syukri. Baik, terima kasih. Okey, itu dia. Bila dah cikgu, saya pula cikgu. Itulah. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Bila kita dah sanitasi tangan, kita dah jaga penjarakan fizikal dan sekarang ni cikgu kita boleh buka pelitup muka kita cikgu. Bagi anda yang mungkin ada kes ataupun tempat ziplock ke untuk simpan pelitup muka, jadi boleh berbuat demikian. Kalau tak ada, masukkan saja dalam saku anda. Yang paling penting poinnya, jangan buang merata-rata. Okey, cikgu.
Bila sebut pasal hari ini, subjek kita ataupun topik yang kita nak belajar ini adalah berkenaan dengan STEM at Studio, Sains Kelajuan. Kan tadi kita dah tengok, sebelum tu nak tanya juga cikgu, kenapa Greeny dia tersasar cikgu? Itulah dia. Segala perancangan yang telah diaturkan tetapi nampaknya pada saat akhir telah berlaku percubaan untuk menang tetapi nampaknya kami tewas juga si Greeny. Tanya kepada Brownie. Baik cikgu, kita nak teruskan dengan sesi kita cikgu untuk hari ini cikgu, silakan cikgu. Untuk makluman semua, terima kasih Azhar, terima kasih Cikgu Syukri. Untuk makluman, kalau kita nampak tadi situasi tadi ialah satu pertandingan. Sebenarnya memang kanak-kanak ataupun murid-murid digalakkan untuk membuat simulasi sebegini sebab ada kaitan dengan satu tajuk, iaitu tajuk kelajuan. Dalam silibus tahun 6 ada satu tajuk namanya kelajuan. Jadi dia. Kalau kita nampak tadi, kenapa satu pihak iaitu Brownie menang? Tentunya sebab Brownie lebih laju. Okey, itulah signifikannya pertandingan tadi dengan topik yang kita nak belajar hari ini adalah pasal kelajuan tadi, cikgu. Kita dapat nampak Brownie mendahului Greeny sebentar tadi dan ini juga kita nak berceritakan aspek kelajuan bersama dengan Cikgu Syukri dan juga Cikgu Khalimi. Baik, cikgu, untuk seterusnya cikgu, silakan cikgu. Seperti mana yang tadi disebut berkaitan dengan kelajuan, di mana kita boleh nampak satu yang berkaitan dengan kelajuan ini. Sebenarnya tadi semasa dalam perjalanan ke sini, kita dapati banyak papan tanda-papan tanda. Antaranya ialah seperti ini. Sekolah had laju 30 km sejam. Pada masa yang sama, ramai murid ataupun ramai cikgu boleh tunjukkan dalam kalangan masyarakat memahami, ada juga yang tak faham. Begitu juga dengan tanda ini. Di sini ada kedua-duanya sekali, iaitu 90 km sejam dan 110 km sejam. Jadi saya boleh baca kilometer sejam. Itu ada kaitan dengan kelajuan yang kita akan bincangkan pada hari ini. Dan pada masa yang sama, mungkin semua orang pernah melihat ataupun selalu melihatnya, terutamanya orang dewasa. Ini untuk makluman, ini adalah dipanggil speedometer, iaitu daripada meter ini kita boleh kenal pasti berapakah kelajuan sebuah kenderaan sedang bergerak. Dan ini untuk kereta dan ini saya ambil daripada motosikal saya. Ini ialah speedometer untuk motosikal pula. Jadi baik cikgu, sebelum kita masuk motosikal tadi, tadi cikgu sebut yang ni meter, yang tu cikgu ambil daripada motosikal cikgu. Ya, yang ni cikgu ambil daripada kereta cikgu ke? Ya betul. Dengan kelajuan 200 meter cikgu. Termasuk dia berhenti. Okey. Baik cikgu. Ada sedikit tambahan. Kalau lihat di sini, yang ini nampak tak ada jarum? Ya cikgu. Yang jarum dan ini ialah nombor. Jadi yang ini ialah analog, yang mana dia ada jarum dan ini ialah yang terkini lah. Kebanyakan kenderaan digital. Kita menggunakan digital. Begitu. Okey, itu dia. So kita dapat tahulah ini orang kata apa, macam tadi bila cikgu sebut tunjuk signboard tadi, saya terperasan ialah sebelum sampai kat sini pun bawa banyak signboard yang kita nampak kan untuk had kelajuan tu. Baik cikgu, sama-sama tu saya nak tanya juga cikgu berkenaan dengan unit kelajuan tadi cikgu sebut, mention berkenaan dengan kilometer sejam. So kalau contohlah kalau yang menerap tadi, kita nak ukur tu adakah diikut kilometer sejam juga ataupun macam mana cikgu? Kalau kita melihat sebenarnya dia ada pelbagai unit. Dia ada tiga unit yang asas yang anak murid kita kena tahu, iaitu yang pertama ada kita ada meter per saat. Meter per saat. Maksudnya ukuran jarak dalam meter. Diukur dalam unit saat bagi tempoh masanya. Yang kedua kita ada kilometer per jam. Macam tadilah kelajuan kereta. Dan juga yang ketiga adalah sentimeter per saat. Itu yang paling slow, paling perlahan sekali. So macam kalau kategori mereka yang meniarap tadi, Greeny dengan Brownie itu dia diukur melalui kalau yang ini Brownie dan juga Greeny dengan Brownie, maka dia akan diukur menggunakan unit sentimeter per saat kerana itulah murid adalah unit yang paling tepat untuk mengukur kelajuan kedua-dua permainan ini. Itu dia. Baik, saya dah mula rasa nak tahu lebih lagi cikgu. Selalu kita dengar kilometer per jam, kilometer sejam, kilometer sejam. Saya jarang-jarang dengar berkenaan dengan sentimeter per saat tadi. Kan? So kita dapat ilmu baru hari ini. Baik, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kita akan kembali selepas ini dengan aktiviti-aktiviti yang lebih luar biasa bersama dengan kami di TV KPM. Thank you.
TV KPM. Didik TV KPM. Di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik, tadi kita dah tahu berkenaan dengan kelajuan. Bukan setakat ada kilometer sejam, ada juga sentimeter per saat dan juga meter per saat yang mana kita belajar hari ini. Baik, saya dah tak sabar sebenarnya nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan kelajuan yang kita nak belajar sama-sama hari ini berkenaan dengan dalam subjek kita STEM at Studio ni. So, silakan cikgu. Okey, terima kasih sekali lagi Azhar. Untuk makluman, yang pertama dalam pembelajaran kita dalam kelas, selepas kita membicarakan tentang kelajuan tadi sebagai pengenalan, kita kena ada satu takrifan yang tepat berkaitan dengan kelajuan. Okay. Dan kelajuan sebenarnya adalah bermaksud ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okay. Untuk makluman, kepada murid-murid, perkara ini perlulah dihafal dan difaham. Untuk makluman, kalaulah seorang murid boleh menghafal, memaham dan menerangkan kepada rakan-rakan yang lain. Ingat tak sekarang ni dia ada tahap penguasaan. Kalaulah murid boleh menghafal dan menerangkan kepada rakan-rakan berkaitan dengan ungkapan ini, makna kelajuan, insyaAllah murid akan mendapat TP3. Okay. Dan kita kena biasakan dengan tahap penguasaan ini, insyaAllah selepas ini. Yeah. Dan berkaitan dengan kelajuan, melibatkan tadi kelajuan itu sepatutnya memang ada melibatkan dua lagi perkara iaitu jarak dan masa. Okey. Jarak dan masa melibatkan ketiga-tiganya untuk mendapatkan satu yang lengkap. Okay. Untuk itu, dalam silibus ataupun pembelajaran tahun 6, murid-murid perlu tahu cara mengira kelajuan. Okay. Sebab itu kita perlu ada alatan-alatan untuk mengira jarak, untuk mengira masa dan mengira kelajuan. Yep. Tadi untuk mengira kelajuan iaitu spirometer. Okey. Okay. Yang keduanya, untuk mengira jarak adalah pembaris ataupun pintu ukur. Masa menggunakan jam randik. Ini sebagai contoh jam randik kalau kita buat aktiviti di dalam bilik sains. Untuk makluman, rupa-rupanya untuk menentukan kelajuan ini, kita ada satu rumus yang murid-murid kena mahir. Rumus ataupun formula. Jadi, untuk makluman, telah pun diberitahu khasnya dalam buku teks, cara mengira kelajuan ialah kita mesti tahu jarak dan masa. Sepertilah juga kepada ukuran cepat dan lambat ini, dia ada berkaitan dengan jarak dan masa. Baru kita tahu untuk itu, cari itu kelajuan. Itu disebut kelajuan, mesti ada jarak dan juga masa. Ya, betul. Untuk itu, kita cadangkan bagi menguasai ketiga-tiga rumus, macam mana nak cari kelajuan, macam mana nak cari jarak dan macam mana nak cari masa, kita mencadangkan supaya kita menggunakan segitiga. Okey. Nah, jadi, inilah segitiga yang ramai murid-murid guna di sekolah dan kita nak memandu semula sebagai ulang kaji dan kita lekatkan di sini. Okay. Ha, inilah segitiga kita. Okey, untuk kita lekat. Ya, betul. Baik, cikgu. Sama itu saya nak tanya juga, cikgu. Apa signifikannya tujuh ini, cikgu? Okay. Saya nampak bukan tempat lekat biasa je ni, kan? Memang luar biasa, insyaAllah. Sebenarnya kita mengambil inspirasi. Kita ada tujuh warna pelangi. Jadi kehidupan kita, insyaAllah, untuk menuju ke ada kecemerlangan dan keceriaan seperti warna pelangi itu juga. Itu dia. Jadi nampak kelainan di situ. Jadi, dah ada segitiga, ramai murid bertanya, apa guna segitiga ni, cikgu? Saya pun nak tahu juga, cikgu. Masyarakat. Mewakili, C untuk apa, Zah? Jarak, cikgu. Pandai. Memang murid pandai sejak kecil ni. Dari kalau buat emok itu, saya dah tahu dah. K adalah untuk? K untuk kelajuan, cikgu. Juga untuk kalimi. Betul, cikgu. Setuju, dan cikgu. M untuk? M untuk masa, cikgu. Pandai. Tapi di manakah S, cikgu? S itu adalah uniknya. Okay. Macam tu. Syukri sebab pun, cikgu Syukri akan segi sepas ini. Okay. Okay. Pada masa yang sama, di sini untuk memudahkan kita, sebenarnya daripada segitiga ini, kita boleh membina rumus-rumus yang lain. Okay. Jadi, sebagai contoh, atas bawah, dia akan signifikan dengan bahagi. Okay. Jadi, maksudnya, kalau nanti kita ada kemuskilan berkaitan dengan kelajuan. Berapakah kelajuan? Jarak bahagi dengan masa. Okay. Seperti yang telah pun diberikan sebelum ini. Okey. Jarak sama kelajuan sama juga jarak bagi masa. Kemudian yang seterusnya, kalau nak cari jarak kelajuan, yang di sini ialah darab masa. Okey. Jadi untuk meringkaskannya, sebenarnya inilah dia daripada segitiga yang tersebut tadi, kita boleh bina formula ataupun rumus di sini. Okey, itu dia. So maksudnya jarak, kalau nak mendapatkan kelajuan tadi, mestilah jarak dibahagi dengan masa. Manakala kalau jarak, mestilah kelajuan
darab dengan masa. Sebagai murid yang bijak, kita tes azhar. Azhar-azhar. Okay, kita nak tahu berapakah jarak. Kita cuma diberikan masa dengan kelajuan azhar. Okay, berapakah jarak. Jadi, formula bagi jarak ialah? Kelajuan, darab, masa. Ya Allah, hebatnya. Memang sedagaklah. Daripada kecil lagi, bang dah pandai. Satu lagi. Ya, cikgu. Nak cari masa macam mana pula, Azhar? Nak cari masa senang je, cikgu. Jarak mesti bahagi dengan kelajuan, cikgu. Saya bagi 5 bintang untuk anda. Terima kasih, cikgu. Jadi, untuk rangkuman ketiga-tiganya, kita akan jadikan panduan untuk aktiviti berikutnya. Ini sangat penting. Okey, cikgu. Kalau kita tak maklum ataupun kita tak mahir berkaitan dengan formula dan rumus ini, kita akan membuat salah pengiraan dan menyebabkan kita akan salah jawapan. Untuk makluman, kalau kita boleh menguasai rumus ini, kita insyaAllah akan dapat TP5 dalam pembelajaran dalam kelas pentaksiran bilik darjah. Okay, jadi kita pasang ketiga-tiganya. Untuk cari kelajuan, ialah jarak bagi masa. Untuk cari masa, yang tinggal jarak. Okey, cikgu, saya nak lekat juga, cikgu. Terima kasih. Okey, itu dia. Betul tak, cikgu? Alhamdulillah. Cara memegang tu pun saya nampak macam seorang yang seni. Hebat. Dan yang ketiganya, jarak sama juga kelajuan, darab, masa. Itu dia. Baik, cikgu. Jadi adalah penting sebenarnya bagi semua murid asli yang berbincang berkaitan dengan kelajuan, bukan saja menghafal, malah memahaminya. Seperti yang saya sebut tadi, jika murid dapat menguasai kemahiran ini, insyaAllah cikgu akan beri TP5 bagi setiap murid yang menguasai. Okey, ini adalah untuk mendapatkan formula-formula ini mesti diingat, cikgu. Ya, betul. Kan, sebab berkemungkinan besar mesti dalam peperiksaan juga akan keluar. Akan berkenaan dengan jarak, kelajuan dan juga masa. Ya, cikgu? Azhar, tadi saya kata Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh buat apa-apa saja cerita. Oh, yang penting kita fahfal JKM. Nanti marah pula Jabatan Kebajikan Masyarakat. Cikgu sebut marah tu saya short formkan jadi jangan kerja marah. Saya dah agak dah. Mesti ada idea lain. Itu dia. So, ini untuk kita nak mengukur kelajuan kita seperti yang cikgu sebutkan tadilah. So, formula-formula ini mesti diingat dan juga mesti dihafal. Cikgu, bila sebut tadi cikgu sebut berkenaan dengan sentimeter per saat. Saya nak tahu juga kalau macam apakah contoh sentimeter per saat? Baik. Contoh bagi kelajuan satu objek ataupun haiwan ataupun apa sahaja yang boleh bergerak. Sebab kita kena faham bahawa objek ini adalah melihat kepada kelajuan dia mesti bergerak. Kalau dia tak bergerak, tak adalah kelajuan dia. Betul, cikgu. Macam motorlah. Motor dia tak bergerak, kereta tak bergerak, maka meter dia akan menunjukkan pada kelajuan yang keberapa, Azhar? Kosong, cikgu. Tepat sekali. Walaupun dia pasang kipas, ala acak-acak macam naik motor, cikgu, tapi tak bergerak, cikgu. Maka kalau sentimeter per saat, antara haiwan yang saya yakin dan percaya, ramai murid-murid tahu, Azhar juga tahu, Cik Kalimi juga tahu, anak-anak di luar sana juga tahu bahawa apakah contoh haiwan yang paling lambat di dunia? Saya cuba teka, cikgu. Ya, silakan, apa dia? Siput, cikgu. Siput. Siput sedut. Siput sedut ke? Lapornya kan? Siput sedut masak lemak cili api. Wow, sangat sedap. Tepat sekali, Azhar. Betul, cikgu? Yes, tepat sekali. Memang dulu saya rasa mesti periksa setelah tak dapat nombor satu, dua satu agaknya ni? Tak juga, cikgu. Tak juga. Tapi adalah, benarlah dapat, cikgu. Alhamdulillah. Jadi, siput adalah antara objek yang menunjukkan satu kelajuan yang sangat-sangat perlahan. Selain itu, selain siput, ada lagi objek-objek yang lain. Mungkin yang contoh bergerak kereta secara perlahan. Contoh. Yang ni. Azhar, tanya cikgu sendiri. Apa tu? Yang ni. Kura-kura, cikgu. Betul. Kura-kura adalah antara haiwan juga yang menunjukkan bahawa selalu kita dengar, cikgu, perlombaan antara kura-kura dengan arnab. Kan arnab kan lebih laju. Selalu orang cerita mesti arnab, tapi arnab kalah sebab kura-kura akan menang. Betul. Tapi kalau pergerakan dia tu, berapa kelajuan dia normal, cikgu? Kalau kita melihat kepada kura-kura, kura-kura kalau kita melihat secara saintifiknya, sebab nak kira kelajuan ni tak boleh sekali. Dalam kalau eksperimen sains pun dia kena buat beberapa kali mendapatkan satu keputusan yang jitu, yang orang kata boleh sahih, boleh cop. Cop besar bohong macam tu. Orang kata sahih, boleh diakui dan boleh disebarluaskan kepada pengetahuan umum. Jadi kalau mengikut kepada fakta sains, kelajuan bagi kura-kura adalah sebanyak ataupun kelajuan dia adalah 7.6 sentimeter per saat. Wow. Sangat perlahan. 7.6
sentimeter per saat. Kalau itu cikgu kata sangat perlahan, 7.6 sentimeter per saat, maksudnya kalau siput tadi, siput sedut masak lemak cili api tadi, maksudnya dia kurang daripada 7.6 lah cikgu? Sangat, sangat kurang, Azhar. Cuba teka berapa, agak-agak. Jap, saya cuba buat hitungan saja cikgu. Ha, nak cuba kira hitungan dengan kelajuan jarak. Cuba mungkin dalam 2 lebih cikgu. 2, hampir tepat dah. Hampir tepat cikgu. Ya, sebenarnya untuk maklumat dah, yep, untuk maklumat Cikgu Karimi dan juga anak-anak murid di rumah, kelajuan bagi siput adalah 1.3 sentimeter per saat. Kurang 0.7 cikgu. Yes, betul. Sikit lagi lah betul. Sikit lagi. Baik, itu dia kalau kita dapat tengok berkenaan dengan sentimeter per saat lah. Mungkin cikgu ada tambahan lain cikgu. Agak-agak rasa-rasanya lah, apakah haiwan yang paling pantas di dunia? Azam, haiwan yang paling pantas di dunia cikgu. Kuda cikgu. Ha? Kuda. Kuda. Oh, kuda ialah haiwan yang paling kedekut. Kedekut. Tapi sebenarnya kuda berkelajuan 76 kilometer per saat. Per jam. 76. Tetapi ada lagi haiwan ya, cikgu Sukri. Ada lagi haiwan yang lebih laju daripada itu, iaitu cheetah. Cheetah. Jadi haiwan yang paling yang kat depan lah cikgu. Ya betul, ya cheetah. Oh, cheetah ni dia juga dikenali sebagai mesin pembunuh. Okey. Kalau mengejar mangsanya, insya-Allah memang tak pernah miss lah. Okey. Oh, antara kalau cheetah dalam kategori haiwan, cheetah adalah yang paling laju cikgu. Paling laju di darat. Di darat. Di darat. Kalau nak kata kita punya had kilometer, 110 kilometer sejam ni, maksudnya cheetah ni boleh sebelah-sebelah dengan kereta kita je. Sebab kelajuan cheetah ketika dia memburu, dia nak memburu, dia kena mengejar dia punya mangsa dengan pantas. Sebanyak 115 kilometer sejam. 115. Sikit lebih sikit. Maksudnya dia boleh potong kita. Tapi itu kalau kita lalu dekat highway dah kena speed trap. Betul. Sebab had limit kelajuan kita 110 km sejam. Dia 115 km sejam. Yes. Oh, itu dia. Baik. Cikgu, teruskan cikgu. Kalau manusia pula, kita kena perlu tahu manusia dalam perlombaan 100 meter peringkat Olimpik, peringkat sukansi. Kalau ikut rekod, kita ada 9.98. Atlet-atlet daripada Amerika Syarikat. Ya, betul. Memang macam, terpantas. Antara yang mungkin yang terlaju selalu kita dengar juga, Usain Bolt. Yes, betul. Terpantas kan? Antaranya. Itu ia akan muncul sebagai manusia terpantas di dunia. Dalam acara itu dia. Baik, kita dah dapat tahu berkenaan dengan kelajuan-kelajuan. Saya duk bayangkan kalau apa nama ni, haiwan tadi yang antara yang terlaju, saya membayangkan kuda je tu. Rupanya salah eh. Bukan kalau kedekut-kedekut. Bukan kedekut-kedekut. So, sangkaan dia adalah 76 kilometer per kilometer jam. Per jam. Untuk kuda. Kalau kuda tadi cetah tadi 115. Wow. 115. Tapi kalau macam haiwan dalam air cikgu, apa yang haiwan yang paling laju cikgu kalau dalam air? Dia ada satu ikan. Okey. Ikan ni dia memang duduk dekat laut Atlantik. Okey. Kelajuan dia lebih kurang 100 kilometer sejam. Yang mana orang kata jerung kan, jerung antara kalau dia memburu tu dia paling pantas, tapi bukan. Tapi ikan ini yang duduk dekat Atlantik ini yang akan menunjukkan satu kelajuan yang sangat hebat. Kalau bersaing jerung dengan ikan ni, maka jerung akan kalah jauh ketinggalan di belakang. Baik. Ya, Azhar, nak menjelaskan sikit. Untuk makluman, kadang-kadang kita membandingkan antara haiwan, antara mesin dan juga manusia. Manusia tadi 9.98. Untuk haiwan yang sebegini kita dah bincangkan. Untuk mesin sebagai contoh F1. Antara perlawanan perlumbaan yang paling popular di dunia. Kelajuannya ialah lebih kurang 350 km sejam. 350 km sejam. Itu ialah kelajuan sebuah kereta F1 lah. Ya. Kalau saya naik F1 balik kampung cikgu dalam sejam lebih saja cikgu. Kampung di mana? Kampung saya dekat Sungai Petani, Kedah cikgu. Oh, itu dia orang hebat, Kedah cikgu. Orang Kedah. Baik, cikgu. So kita nak teruskan cikgu untuk berkenaan dengan subjek kelajuan kita. Mungkin kita nak tahu berkenaan dengan alat kita nak mengukur kelajuan, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita bagi peluang kepada adik-adik kita dekat luar sana, dekat rumah untuk ready, tulis. Kita nak tahu berkenaan dengan alat pengukur kelajuan kejap lagi. Terus kekal bersama kami di Didik TV KPM. KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Kita masih lagi bincangkan berkenaan dengan kelajuan dalam STEM at Studio bersama dengan Cikgu Khalimi dan juga Cikgu Syukri. Baik Cikgu, tadi kita dah tahu berkenaan dengan formula-formula nak mengira jarak, kelajuan dan juga masa. Kalau tadi Cikgu punya formula Jabatan Kebajikan Masyarakat, kalau saya jangan kerja marah aja. Itu dia JKM. Dan Cikgu, kita nak teruskan sesi pengajian. Tapi sebelum tu tadi saya rasa Cikgu belum lagi memberitahu kita apa ke haiwan yang paling laju kalau dalam air, cikgu. Ha, tadi sebelum kita berhenti rehat sikit tadi, cikgu ada kata dia memang sangat laju kalau nak banding dengan jerung, memang jerung kalah jauh ketinggalan di belakang. Okay. Dan dia duduk dekat perairan ataupun lautan Atlantik. Dan nama ikan ni adalah sailfish Atlantik. Wah, sailfish betul ikan ni, cikgu. Atlantik. Dengan kelajuan dia sama macam had laju kebangsaan, iaitu 110 km per jam. Itu dia, bawah sikit je pada cita tadi, cikgu. Bawah sikit daripada cita. Tapi semua selamat, sailfish ni memang tak kena speed trap lah. Tak kena speed trap. Cukup 110 km per jam. Baik, cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita pada hari ini, cikgu. Silakan, cikgu. Baik, kalau kita dapat melihat di sini sekarang ini, okey, disebabkan kita bukan sahaja nak tahu tentang ilmu pengetahuan, tetapi kita bagaimana dalam sains ini kita nak aplikasikan, macam kita nak gunakan dalam kehidupan seharian. Sebab ilmu bukan hanya untuk dituntut dan hanya untuk diketahui, tapi macam mana cara kita menggunakan ilmu tersebut untuk mendapat manfaat dan juga mendapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita seharian. Jadi kalau kita dapat lihat di sini, kita ada tiga situasi untuk kita lihat berkaitan tentang topik kelajuan ini, Azhar dan juga anak-anak murid di rumah. Jadi kita lihat dekat sini yang pertama. Kita ada satu track, satu jalan atau satu perjalanan, satu jarak, iaitu kereta ini bergerak dari destinasi A. Ya, ini bukan destinasi A. Okey. Sejauh 120 km untuk sampai ke destinasi B. Dan mengambil masa perjalanan selama lebih kurang 2 jam. Jadi kita nak kira berapakah kelajuan kereta ini menggunakan rumus. Tadi kita dah belajar dah berkenaan tentang kelajuan. Kita cek balik dengan Zaha. Apa dia punya rumus, Zaha? Rumus, sebab dia kata kita nak tahu kelajuan, cikgu. So bila nak tahu kelajuan, so kena ada jarak bahagi dengan masa, cikgu. Okey, baik. Kalau kita dapat lihat dekat sini, mantap, Zaha. Kalau kita dapat lihat dekat sini, berapakah dia punya jarak dia? Jaraknya 120 km, cikgu. Ya, betul. Manakala masanya 2 jam. Ya, betul. Jadi kita dah dapat dua maklumat yang cukup penting di sini. Kita dah dapat jarak, kita dah dapat masa, iaitu jarak dia 120 km dan dia mengambil masa untuk sampai daripada A, bergerak daripada A pergi ke B selama lebih kurang 2 jam. Jadi dengan menggunakan rumus, dengan menggunakan rumus kita akan boleh perolehi ataupun kita boleh mendapat berapakah kelajuannya. Jadi ayo sama-sama kita tengok. Saya nak jawab dulu, cikgu. Nak tengok. Saya nak cuba, cikgu. Cuba dulu. Cuba teka. Jawapannya, cikgu, 60 km sejam. Adakah betul? Sama-sama kita akan cek, kita semak sama-sama. Jeng. Okey. Alright. Baik. Jadi kita dah dapat bahawa 120 km dia punya jaraknya, dan kalau ikut pada rumus atau formula, kelajuan sama dengan jarak dibahagikan dengan masa. Dan kita dapat lihat bahawa masanya adalah selama 2 jam. Jadi kita buat orang kata satu pembahagian yang mudah, 120 kita bahagikan dengan 2 jam. Jadi kalau 120 kita congak-congak, kita kira-kira, kita bahagi-bagi kan, maka kita akan dapat 60. Dan dia punya unit di sini, kena ingat, unit mesti merujuk kepada apakah unit jarak dan apakah unit masa. Kita tak boleh guna 60 meter per saat. Memang kata tak begitu tepat dan memang sememangnya salahlah. Sebab dia punya unit untuk jarak adalah kilometer. Kilometer. Cikgu, sekiranya dalam peperiksaan terdapat soalan macam ni, adakah kalau pelajar hanya meletakkan 60 km tanpa ada slash J tu, adakah masih boleh dikira ataupun akan ada kekurangan markah dekat situ? Okey.
Sebelum saya nak melihat, menilai kepada jawapan tersebut, ya. 60 km adalah merujuk kepada apa? Adakah di kelajuan ataupun jarak ataupun masa sebenarnya? Kelajuan. Sah? Sebagai contoh, soalan ini dalam peperiksaan, okay, minta nak dapatkan kelajuan. So pelajar pun menjawab, tapi dia tidak sertakan. Kalau ikut format di sini, cikgu letak 60 km/J. Tapi dia tak letak slash dengan J, dia letak 60 km sahaja. Ya, jadi jawapan itu adalah 60 km. Ya. Dan itu menunjuk kepada jarak. Mm-hmm. Dan untuk bagi soalan-soalan yang dia memerlukan kepada unit yang tepat, mesti dan wajib anak-anak mesti perlu menjawab dengan unit yang tepat. Ya. Kerana dia memberi maksud yang berbeza, Azhar. Mm-hmm. Ha, jadi, dia perlu ditulis dengan kilometer ataupun KM per J ataupun jam di situ. Okay. Ada kebiasaannya, Encik Azhar, soalan yang sebegini ada pada kertas dua dan biasanya ada dua markah. Okay. Jadi 60 tu masih ada markah dan satu lagi berkaitan dengan unitnya. Okay. Dia bergantung kepada bagaimana kehendak soalan itu dikemukakan sebenarnya. Ya, itu dia. Kalau yalah tinggal 98 lagi dua nak dapat 100 markah kan. Ugi bazir kat sini cikgu ya. sebab itu Azhar, apabila kita nak membuat soalan, kita mesti kena melihat secara teliti. Ya. Apakah dia punya maklumat-maklumat yang penting. Ya. Kita jangan berlaku sebarang kecuaian semasa kita melihat maklumat dan seterusnya menyebabkan markah kita terpaksa ditolak. Itu saya dia. Sebagai guru, saya tak nak tolak. Itu dia. Tapi disebabkan terpaksa, maka jadi paksa rela lah sebenarnya. Itu dia. Betul, cikgu. Alright, cikgu, kita nak teruskan dengan soalan kita yang seterusnya, cikgu. Okey, kalau kita lihat, kita dah sampai A daripada B. Kita dah sampai di sini dah sebenarnya. Okey, dah sampai di sini. Kemudian daripada B, kita nak bergerak ke C. Jadi pada pukul 8.30 pagi. Okey. Okey. Cikgu, saya nak baca boleh, cikgu? Boleh, silakan. Seronok kan? Okey, saya baca, cikgu. Pada pukul 8.30 pagi, ayah Dina bergerak dari destinasi B dan sampai ke destinasi C pada pukul 9 pagi. Jika ayah Dina memandu pada kelajuan 60 km per jam, berapakah jarak di antara destinasi B dengan C? Okey. Okay. Baik, sekarang ni Azhar. Saya nak tanya kepada Azhar dan juga anak murid di rumah. Ya. Apakah kehendak soalan ini? Dia minta jarak, cikgu, antara destinasi B dengan C, cikgu. Ya, betul. Dia nak mencari jarak. Dan kalau kita refer ataupun kita rujuk semula rumus formula yang telah kita belajar tadi, bahawa jarak ini sama dengan kelajuan kali dengan masa. Ya, tepat. Memang tapi dah jeli tadi sikit, cikgu. Ini mesti. Saya rasa sebab Azhar ni suka kepada kelajuan. Ya, cikgu. Jadi sebab tu dia tahu rumus dan juga apa elemen-elemen item-item yang perlu ditanya. Itulah, ataupun perlu disoal. Alhamdulillah baru belajar tadi dengan cikgu. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita tahu bahawa dia nak mencari jarak. Ya. Jarak sama dengan kelajuan darab dengan masa. Ya. Dan kita dapat di sini. Dia punya jarak dia lebih kurang berapa? Okay. Dia punya kelajuan dia. Berapakah kelajuan? Kelajuannya adalah 60 km. Ya, 60 km per jam. Okey, 60 km per jam. Ya. Dan masanya kita lihat dia bagi 8.30 pagi dan sampai tiba di destinasi C pada jam 9 pagi. Agak-agak berapa masa dia tu? 30 minit je. 30 minit. Kalau 30 minit ini kita convert, kita tukar kepada jam, berapa lebih kurang? Setengah jam. Ya, tepat sekali. Tak pernah buat silap. Tak pernah buat silap. Sentiasa betul dan tepat. Itulah bagusnya bila ada guru, cikgu. Ya, betul. Guru sentiasa membimbing. Okey, jadi kita tahu kelajuan darab dengan masa, kita dapat dia punya jarak dia. Okay. Jadi kalau kita melihat kepada penyelesaian soalan ini, mari sama-sama kita lihat. Okey, kita dapat 60 km per jam, iaitu dia punya apa dia? Ayah Dina punya kelajuan untuk bergerak dan mengambil masa setengah jam. Maka 60 darab 1/2, maka kita akan dapat 30 km. 30. Jadi 60 bagi 60 darab setengah. Macam tu kan? 60 darab setengah dapatlah 30. 30. Maka unit bagi di sini sebab dia bagi kilometer per jam. Jadi kilometer merupakan unit bagi jarak yang tepat dan perlu dituliskan dengan KM, 30 km. Jangan hanya tinggalkan dengan nombor. Okay. 30. Sebab saya sebagai guru, saya tertanya, 30 apa dia? 30 pasukan ke? 30 biji guli ke? 30 saat ke? Betul. Jadi perlu dijelaskan secara terperinci dan secara tepat. 30 km adalah jarak yang dilalui oleh ayah Dina daripada destinasi B ke destinasi C. Okey. Itu dia. Baik, cikgu. Seterusnya, kita lihat kepada yang ketiga, boleh ke? Boleh, cikgu. Okey, lepas nampak. Satu dulu. Kita tengok yang ketiga. Okey, jom, cikgu. Yang ketiga.
agak-agak berdebar saya cikgu cakap macam tu ataupun kecundang. Okey, baik cikgu, saya nak baca cikgu. Okey, silakan. Alright, ini Encik Rani cikgu. Ya betul, Encik Rani ni dia bandu kereta pada kelajuan 80 km/jam, masih lagi di bawah orang kata apa, mengikut had laju untuk bergerak dari destinasi C ke destinasi A yang terletak sejauh 160 km. Berapakah masa yang diambil oleh Encik Rani untuk tiba ke destinasi? So ini saya tahu kena guna rumus jarak bahagi dengan kelajuan. Jarak bahagi dengan kelajuan untuk mencari dia punya untuk cari dia punya masa. Masa tepat sekali untuk kali yang ketiga. Masih lagi tepat. Dah ada cikgu, macam biasa cikgu saya sempat jeling tadi cikgu. Okey, jadi maklumat yang kita dapat di sini kita ada dia punya jarak dia iaitu 160 km. Dan juga kita dapat dia punya kelajuan iaitu dengan kelajuan 80 km/jam. Jadi tanpa melengahkan masa, ayo sama-sama kita lihat dia punya penyelesaian masalah bagi Encik Rani ini. Jadi kita tahu bahawa masa sama dengan jarak bahagikan dengan kelajuan. Jadi kita tahu jarak dia adalah 160 km dibahagikan dengan 80 km/jam, maka masa 160 bahagikan dengan 2 kita akan dapat 2, iaitu 2 apa? 2 jam masa diambil oleh Encik Rani untuk bergerak daripada destinasi C balik semula ke destinasi A. Itu dia. Jauh dia merantau kan, nak balik kampung. Baik cikgu, kita dapat tahu berkenaan dengan formula bagaimana kita nak menggunakan formula-formula yang disampaikan oleh Cikgu Khalimi tadi untuk jarak, kelajuan dan juga masa. Baik cikgu, saya nak tahu juga tadi berkenaan, saya ada tanya juga cikgu berkenaan dengan alat pengukur untuk kita nak mengukur sesuatu jarak ataupun kelajuan kan, bagaimana cikgu? Okey, untuk ukur alat-alat ukur seperti yang kita sebut tadi, untuk jarak, pembaris meter dan juga pita ukurlah. Untuk masa ialah jam radik ataupun jam. Dan seperti yang ada tadi kita tunjukkan, ini adalah alat untuk mengukur kelajuan. Cuma ia bergantung kepada kenderaan itu sendiri. Kalau kenderaan itu bergerak dengan laju, maka tercatatlah 220. Tapi adakah ia sesuai untuk sebuah basikal? Basikal pun tak ada speedometer sebagai contoh. Dan ia sebenarnya sebagai satu panduan. Dan kita nak ulas kepada bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Di dalam kelas, sekarang lebih mesra kepada PBD, pentasiran bilik darjah. Jadi kalaulah seorang murid itu macam Azhar yang boleh tahu benda ini, mungkin selepas membuat rajah ini terlebih dahulu, kemudian menyusun pula formula ini, dan ada situasi sebegini, dapat TP5. Betul. TP5 je. TP5. Antara satu lagi 6. 6 nanti kita cerita untuk akhir sekarang. Alright. Cikgu cakap, jangan cikgu nak cerita. Kita nak berhenti rehat seketika. Baik, kami nak test dulu kelajuan antara saya, Cikgu Khalimi dan juga Cikgu Syukri. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Tadi kita dah tahu dah Encik Rani punya perjalanan daripada A, B dan C dan balik kepada A balik, yang mana perjalanan tadi 2 jam cikgu eh. Betul. PKP ni kan, pusing-pusing dekat situ juga. Baik cikgu, kita sedar tak sedar cikgu, masa sangat-sangat mencemburu. Kita dah masuk ke fasa-fasa akhir. Bukan setakat fasa akhir Ramadan tapi juga fasa akhir untuk segmen kita pada hari ini cikgu. Baik cikgu, mungkin rumusan cikgu berkenaan dengan subjek yang kita belajar hari ini, berkenaan dengan STEM at Studio Sains Kelajuan ni cikgu. Silakan cikgu. Terima kasih Azhar sekali lagi. Dan sebagai pengakhirnya ataupun rumusannya, dan kita melihat bahawa kelajuan ini ialah satu silibus dalam kemahiran tahun 6 tetapi berterusan sehingga ke peringkat menengah tinggi dan menengah atas. Dan pada masa yang sama, bila kita cerita pasal kelajuan, tadi juga kita mengenal apa dia alat-alat yang boleh digunakan untuk mengukur kelajuan tersebut. Dan yang paling penting juga melibatkan 3 komponen, iaitu kelajuan, jarak dan masa. Adalah sangat penting untuk murid
bukan sahaja menghafal tapi memaham. Kita mula dengan menghafal. Yeah. Kita sebagai manusia memang kita akan biasa untuk mengulang-ulang. Jadi itu menghafal dan kemudian memahamkan dengan menggunakan segitiga ini. Dan kita boleh mencipta rumus ini sendiri. Dan yang paling penting, bagaimana kita mengaplikasikan dalam penyelesaian masalah. Dalam konteksnya sekarang, seperti yang kita banyak kali ulang, kita menghafal dan tahu ini semuanya adalah tipi 1, 2 dan 3. Sekadar tahu, faham. Tapi kemahiran menerangkan, kemahiran menyelesaikan masalah perlu untuk kita mendapat tipi 4 dan 5. Betul. Tapi belum sempurna. Sebab yang keenam nanti ialah pengamalan sebenarnya. Jadi bukan sahaja ini adalah signal-signal ataupun simbol-simbol yang berada di sekitar kita, malahan boleh faham. Tujuannya, anak-anak nanti boleh nasihatkan pada ibu dan ayah apakah tanda-tanda peringatan tentang had laju kenderaan di jalan raya. Itu dia. Baik, cikgu, kita dapat tahu berkenaan dengan had laju ni. Dan saya perasan, cikgu, dekat depan kita ni ada tulis berkenaan dengan kelajuan membunuh. Tapi saya rasa cikgu tidak ada sebut lagi sepanjang kita kelas kita pada hari ini. Mungkin saya nak tahu juga berkenaan dengan apa tu kelajuan membunuh ni, cikgu. Okey, cikgu. Okay. Baik, kalau kita melihat berkenaan tentang kelajuan ini membunuh. Kita tahu kita memang syok sangat suka tentang benda laju. Betul, kita suka sebab kita bincang haiwan yang terpantas, kemudian kereta yang terpantas, ikan yang terpantas, jet yang terpantas. Tapi sebenarnya secara sedar atau tidak, kelajuan ini juga boleh membunuh. Sebab apa? Dengan laju, tentang asyik laju tu, maka kita boleh berlaku hilang kawalan. Hilang kawalan itu yang akan menyebabkan kemalangan dan akhirnya menyebabkan kemalangan jiwa. Ada kematian, ada ayah yang terpaksa meninggalkan anak dan isteri sebab telah meninggal dunia akibat kemalangan. Dan kita kena sedar, laju-laju juga. Tapi yang paling penting adalah anak muda sekalian sedar asah adalah berkenaan tentang keselamatan di jalan raya. Sebab itu kerajaan telah menetapkan had laju kebangsaan. Kalau di jalan persekutuan 90 km per jam. Ataupun kalau di highway ataupun lebuh raya 110 km per jam. Walaupun kita punya orang kata kereta kita berkemampuan sehingga 220 km per jam. Tetapi kita kena ingat, jalan raya itu bukan hanya kita seorang, tetapi kita berkongsi dengan pengguna jalan raya lain. Maka berhati-hati jalan raya, awas kelajuan boleh membunuh. Itu dia, kelajuan lagi, boleh membunuh. Satu lagi, Azam, memang ini sangat sangat dituntut di taman-taman perumahan, di jalan raya yang sesak. 30 km sejam ini maknanya dengan kelajuan 30 km sejam, kalau-kalaulah ada kanak-kanak yang melintas tanpa memberi amaran, kita boleh masih sempat untuk menghentikan kenderaan kita. Tapi kalau kita melebihi ini, memang dijangka akan menyebabkan hilang kawalan dan tidak dapat mengatasi masalah yang sedia ada pada ketika itu. Ya, ataupun apa berdasarkan apa daripada cikgu sebut tadi, saya boleh buat satu hipotesis. Hipotesis cikgu, silakan. Semakin laju kita memandu, semakin mudah hilang kawalan. Wow, ataupun sekolah tadi, semakin laju kita memandu, semakin mudah kita membunuh. Dan yang menariknya, ini adalah kempen daripada JPJ, Jabatan Pengukur Jalan. Sebegitu. Jadi pada masa yang sama, kita kena menyesuaikan di mana kenderaan kita berada. Kadang-kadang kalau kita berada di lorong sebelah kanan, perlahan pun satu kesalahan juga. Itu masalah juga. Jadi sebab tu apa apa peranan anak-anak? Anak-anak ialah memberi nasihat, kongsi dengan ayah, ibu, ayah, ayah bawa laju sangatlah sekarang ni, kan? Cikgu dah beritahu bahawa kenderaan ini ataupun lebuh raya hanya 110 sebagai contoh. Jadi kita harap dia dapat dilakukan dengan baik. Baik, itu dia. Terima kasih banyak Cikgu Khalimi dan juga Cikgu Syukri. Cikgu Khalimi selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Kilang Utama dan juga Cikgu Syukri, Guru Sains dan PJPK Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sri Damansara 2. Seperti yang cikgu sebut tadi, kalau kita sebagai anak, ayah memandu melebihi had laju ataupun abang kita memandu melebihi had laju, so tanggungjawab kita untuk tek-tek-tek sikit kan, dah lebih daripada kelajuan yang dibenarkan. Baik, terima kasih banyak cikgu kerana sudi bersama dengan saya pada hari ini, kan, walaupun last day Ramadan kita hari ini. Kita harap-harap kita dapat terus berjumpa lagi selepas ini. Baik, dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana, terus setia di Didik TV KPM. Banyak lagi program yang hebat dan luar biasa menanti anda. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
TV KPM.